protes karena adik saya tuh nggak bersalah apa-apa. Kenapa sebenarnya ada apa sih? Enggak. Kita lagi enggak. Ada masalah dikit lah yang belum. Ini masalah besar. Kenapa jadi? Kenapa jadi seakan-akan Anda masalah bersama dia? Komandan mau? Mau banget. Ada masalah komandan. Saya mau. Saya tadi mau gitu terus komandan matanya kayak ngasih kode gitu. Ngerti dong Pak Dika. Pak Dika udah tahu. Siap. Maju. Ini ada masalah komandan. Dia protes sama Kiki yang bikin konten-konten tentang adiknya, bener? Iya. Oke. Baik, ada yang bisa saya bandrol mungkin bantu. Itu kan videonya udah nyebar ya. Apanya, Mak? Video. Video apa? Agak kenceng nih ngomongnya, agak budak soalnya. Video. Maaf. Iya, kerja di pabrik soalnya. Iya. Banyak bising-bising gitu. Iya, video adik saya tuh udah nyebar. Sebenarnya adik saya tuh gak salah apa-apa. Ini adiknya yang lu tangkep, Sur, yang laka lantas itu. Oh, ah, iya yang itu. Iya. Iya, betul. Adiknya yang saya tangkep laka lantas. Iya. Adik kandung. Iya. Mungkin. Sedikit kan. Iya, dikandung. Oke, Mbak, mau namanya siapa? Ratu. Ratu? Iya. Boleh gak aku jadi raja? Masuk. Paradam. Bukan raja yang itu. Silahkan duduk dulu. Jadi itu adik kandungnya beneran, Sur. Oh, adik kandung. Kalau Mbak Ratu ini lahirnya di sesar. Yang itu? Diseret. Wah! Mansan bonges-bonges mukanya. Mbak Ratu suka cookies? Suka. Aku kis, itu kukis. Dari kemarin. Kukis, aku cium. Gue kesel banget. Boleh minta gak? Maaf ya. Iya. Iya! Biasaan. Dikebutin gue. Silakan komandan. Oke, saya akan bantu Anda. Anda nggak usah khawatir. Relax aja, nggak usah dilawan. Santai, chill. Kayak mau ngambil darah. Iya lagi. Maksudnya biar tenang itu. Boleh disebutkan nama lengkapnya? Nyimas. Kencengan saya agak deketan. Kan saya udah bilang. Nyimas Ratu Rafa Futuhni Kamil. Gini, kalau itu kayaknya rada kepanjangan. Boleh nggak kalau aku panggil Iyang aja? Oh, kan nggak ada yang-yangnya di situ. Gak ada yang. Oh gak ada. Istighfar guru ngaji, istighfar. Ayo dong, saya main masalahnya. A'udzu. Ya kan pak. Apa gua apa.